شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Ya ikhwah, satu rakaat dari salat kita di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan yang dimana para ulama mengatakan satu rakaat jauh lebih baik daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ibadah kita tersebut, maka itu jauh lebih baik daripada kita dikasih dunia dan seisinya. Karena sebenarnya ada sebuah athar yang dikatakan oleh Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "La in astayqana anna Allah taqbala minni salatan wahidatan ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Dikatakan, kalau seandainya aku yakin bahwa Allah menerima satu salatku, dia bicara satu salatku, dia enggak bicara seumur hidup, satu salatnya Allah yakinkan kepada dia, kalau salat itu diterima, lebih aku cintai daripada aku dapat dunia dan seisinya. Karena ibadah seseorang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, maka otomatis Allah akan jamin hidupnya dia dan keluarganya beserta keturunannya. Sa'id ibn Musayyab pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kenapa bapaknya begitu gigih dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Sa'id ibn Musayyab, "Wahai anakku, aku memperbanyak sholatku kepada Allah supaya Allah menjaga dirimu. Karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan amal saleh, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai dan rahmati, Allah jamin mereka kehidupan yang baik." Dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 57 yang sering saya singgung, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan dia penghidupan yang baik. Tafsir Muyassar mengatakan Allah akan buat dia bahagia dan tentram di dunianya, walaupun hartanya sedikit. Allah enggak katakan diperbanyak hartanya, tapi dijamin kebahagiaannya. Karena berapa banyak manusia yang ketika bersinggungan dengan harta lebih yang dia butuhkan, mereka mulai menjadi orang yang kufur dan ingkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kalla innal insana layatgha." Manusia itu benar-benar bakal melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahus taghna. Ketika mereka ngerasa hidupnya sudah berlebihan, hartanya sudah banyak, maka mereka jadi orang yang susah buat dekat sama Allah, karena ngerasa hidupnya sudah aman. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Kita sering mendengarkan tentang apa yang Allah kasih di bulan Ramadan.
Tapi enggak banyak di antara kita yang melihat itu sebagai sebuah anugerah. Kalau kita tahu apa yang Allah kasih bukan sekedar yang kita pahami, bahkan para ulama memahaminya lebih dalam, wallahi kita bakal berlomba-lomba dan bakal menginginkan semua bulan-bulan Ramadan. Maka hari ini hal itu yang kita akan bahas hari ini. Hal yang pertama ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam tiap-tiap ibadah, dari mulai salat, puasa, Allah janjikan semua itu dengan ampunan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya ikhwah, butuhnya kita sama ampunan seberapa besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan juga ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah janjikan ampunan. Dikatakan juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan menunaikan salat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menukil salah satu perkataan ulama, bukan sekedar mengharapkan pahala, bahkan mereka bersemangat di bulan Ramadan dan mereka merasa puasanya enggak panjang. Karena mereka merasa bahwa puasanya adalah jalan kebahagiaan hidupnya, bukan beban. Nah, Allah kasih apa? Ampunan. Seberapa besar kita butuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla? Ya ikhwah, demi Allah, ketika kita masuk ke dalam negeri akhirat, enggak ada yang diharapkan oleh penduduk akhirat semuanya kecuali ampunan. Mereka semua mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan amal mereka secara detail. Allah mengatakan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mereka kaget ketika dibagiin kitabnya dan mereka melihat secara detail. Yang mereka kagetkan ternyata dosanya semuanya ada depan mata. Kalau bicara masalah pahala, maka mereka judulnya bahagia. Tapi begitu ngelihat dosa, maka mereka akan ketakutan luar biasa. Dan yang mereka harapkan cuma satu, bagaimana Allah mengampuni semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Yaitu apa? Di dalam hadis dikatakan bahwa Allah hanya tanya kepada dia dosa-dosa kecilnya, enggak ditanya dosa besarnya. Dosa besarnya ditutupin sama Allah. Dalam hadis dikatakan ata'rifu dhanban kadza, engkau kenal dosa ini? Yang ditanya dosa kecil. Ainam ya Rabb, saya kenal itu. Ata'rifu dhanban kadza, ngakuin enggak tuh hamba? Dia mengatakan ainam ya Rabb, iya. Dikatakan hatta dhanantu annahu halak, sampai aku mengira bahwa diriku di saat itu bakal celaka. Dikatakan annani halak. Apa yang terjadi? Allah mengatakan sartartu halaka fid dunya wa ana aghfir lakal yaum. Hari itu di dunia aku tutupin kesalahanmu, maka hari ini aku ampuni dosamu. Ya ikhwah, itu yang diharapkan setiap orang yang judulnya masuk kubur. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kemudian kita masih susah langkah kaki kita karena kita enggak kenal betapa besarnya kita butuh sama itu. Kita masih ngelihat bahwa urusan dunia kita masih menjamin keluarga kita, padahal ketika mereka dipenuhi kebutuhannya, mereka susah untuk bisa memahami satu dengan yang lainnya, bahkan sama orang tuanya pun masih durhaka. Karena yang menjamin ketaatan mereka kepada Allah dan baktinya kepada orang tua bukan karena harta yang kita kasih, tapi ridho Allah kepada diri kita dan keluarga kita. Maka jangan sampai
ini membuat kita jadi lupa diri. Karena sesungguhnya hari ini, hari yang seperti ini adalah hari yang diharapkan oleh para penghuni kubur yang sudah habis waktunya. Kemudian perkara yang kedua ya ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan orang-orang yang melakukan ketaatannya di bulan Ramadan dengan dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Bukan sekedar dibebaskan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah sallam, inna lillahi utaqa inda kulli fitrin wa dhalika fi kulli laila. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada para hambanya dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan, setiap malamnya. Dan bahkan yang dimaksudkan dibebaskan dari api neraka, di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan buat hambanya untuk diampuni dosa-dosanya. Dengan apa ya ikhwah? Dijauhkan mereka dari kemaksiatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, perbanyaklah, dan wahai orang-orang yang melakukan keburukan, berhentilah. Dan ini terjadi ketika bulan Ramadan. Dikatakan wanada munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir. Dikatakan datang panggilan dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pencari kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah dari keburukan. Dan Allah kasih itu khusus di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah sallam, raghima anfin rajulun aw ba'uda dakhala alaihi ramadan falam yughfarulah. Kata Rasulullah, celaka seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, keluar dan dosanya belum diampuni. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang hadis ini, dikatakan man lam yughfar fi Ramadan falan yughfar fi masiwa. Barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka Allah enggak bakal ngampuni dosanya di bulan yang lain. Karena bulan Ramadan Allah paling mudahin ampunan terjadi, dan Allah mudahkan orang untuk melakukan amal soleh. Yang berikutnya ya ikhwah, bahwa setan dibelenggu. Tahu yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang setan dibelenggu, idza kanat awwalu lailatin min ramadhan sufidatis syayatin wa maraddatul jin. Kalau datang awal malam pertama bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membenggelunggu para setan dan para pemimpinnya jin. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha baban. Akan ditutup pintu neraka semuanya, dan satu pun pintunya enggak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha baban. Dan akan dibukakan pintu surga dan enggak akan pernah ditutup satu pun pintunya. Dimaksudkan dalam hal ini bahwa seseorang ketika di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan hambanya dari godaan setan sejauh-jauhnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di saat itu akan memudahkannya
untuk melakukan amal saleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setan diikat berarti mereka tidak mampu melakukan maksiat sebagaimana di luar bulan Ramadan. Tidak mampu. Kemudian maksiat itu tapi masih bisa terjadi karena masih ada syahwat, bukan bicara godaan setan. Maka orang-orang pelaku kemaksiatan di bulan Ramadan, mereka jiwanya rusak. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang khilaf karena godaan setan. Karena Allah Subhanahu wa taala tutup kesempatan di mana godaan itu terjadi besar-besar. Dan hanya tinggal sisa syahwatnya saja. Maka Allah bicara tentang syahwat. Orang-orang yang masih mengikuti syahwatnya, maka mereka lupa minta sama Allah untuk bisa melakukan ketaatan. Karena Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah mengatakan inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi la ghafur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jiwa manusia itu mengajak pemiliknya buat melakukan kemaksiatan, sifat aslinya, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Untuk dapat rahmat bagaimana ya ikhwah? Kita minta sama Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang Allah jamin, Rasulullah masih memperbanyak doa ya muqallibal qulub. Karena Rasulullah tahu yang pegang jiwa kita Allah. Sekali sedetik kita ditinggalkan, maka kita menjadi manusia pembangkang. Karena jiwa kita ngajak buat keburukan. Dan orang-orang yang diberikan hidayah yang bisa mudah buat ibadah dan mereka ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah akan jauhkan dia dari godaan setan dan Allah tutup kesempatan maksiatnya. Kalau Allah sudah cinta sama kita, yang membuat para nabi itu jadi orang yang taat karena Allah jaga mereka dengan cara itu. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf ketika Zulaikha mulai menggoda. Dalam surat Yusuf ayat 24 Allah berfirman wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika nusarrifu anhu su'a wal fahsya. Allah katakan Nabi Yusuf pada waktu itu, ya, Nabi Zulaikha itu sudah cenderung begitu cenang. Hamma di sini, ya, cenderung kepada perbuatan yang ingin melakukan. Dan Nabi Yusuf pun sempat tergoda, sempat. Kata Allah, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Allah, kena masuk ke dalam. Allah cepat-cepat peringatin, dikasih tanda supaya lari dari maksiat. Di dalam tafsir Al-Imam Awfi menjelaskan dari Abdullah bin Abbas bahwa waktu itu Nabi Yusuf ditampakkan bayangan tuannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun tersadar dari godaan tersebut dan lari. Maka di sini para ulama menjelaskan, wallahi kalau Allah enggak nutup kesempatan maksiat dan Allah enggak ngasih kita petunjuk di saat kita kepingin maksiat, maka kita sudah jatuh ke dalamnya dalam-dalam. Bersyukurlah kalau Allah ngasih motivasi kita buat ngelakuin ketaatan dan keluarga kita mendukung itu, serta banyak teman kita yang ngajak kita buat ibadah bareng-bareng. Karena itulah hidayah yang sebenarnya. Karena itulah kebaikan yang datang dari Allah, bukan karena diri kita, tapi karena anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita di bulan Ramadan, serta mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan dan fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dan ampunannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari dunia ini dalam keadaan diampuni seluruh dosa kita.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.